Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'aluma wa ta'lima wa tadakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasara tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khairi bitiqa wa jihillahi wa marbatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'an Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina bid-dharaini amin. Faslun fi waqtit tahsili. Ini adalah sebuah fasal yang membahas mengenai waktu dalam mencari ilmu. Dan maksud dengan waktu dalam mencari ilmu di sini adalah bukan pada waktu-waktu kapan yang baik untuk menuntut ilmu, tetapi lebih kepada sampai kapan atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seseorang itu dalam menuntut ilmu. Nah, di sini kita akan ketahui bahwasanya apakah ada batasan waktu bagi seseorang untuk belajar atau seumur hidupnya harus dihabiskan atau difokuskan terus berusaha dalam rangka menuntut ilmu. Qila dikatakan waktu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi. Ini suatu ungkapan ibarah yang mungkin cukup masyhur kita dengarkan, kita temui. Waktu belajar itu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan ya, atau dari sejak masa kanak-kanak ilal lahdi sampai ke liang lahat, artinya sampai dengan waktu wafat. Nah, dari kalimat ini sebenarnya adalah sebuah apa namanya perumpamaan ya, artinya tidak ada waktu berhenti dalam belajar. Sejak dilahirkan hingga kemudian kita meninggalkan dunia ini, maka itu adalah waktu belajar. Artinya selama hidup kita, selama kita masih hidup, maka saat itulah waktu belajar bagi kita. Dan ini juga sempat kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana kita melihat banyak para ulama yang bahkan pada akhir hayatnya pun masih fokus untuk membahas mengenai permasalahan-permasalahan keilmuan ya, seperti contohnya seperti Abu Yusuf ya. Abu Yusuf diriwayatkan ketika beliau sakit menjelang wafat itu beliau masih bertanya kepada seseorang fakih yang menjenguk beliau ya. Beliau berkata bahwasanya mana yang lebih baik ya, melempar jumrah itu dalam keadaan masyian au rakiban ya, dalam keadaan berjalan kaki atau mengendarai sesuatu. Nah, fakih tersebut tidak bisa menjawab. Lalu beliau jawab sendiri oleh Abu Yusuf, dan yang lebih baik menurut para orang-orang terdahulu al-awwalun adalah masyiat ya, berjalan kaki. Itu di kondisi beliau sedang sakit sekarat menuju wafatnya beliau, tapi masih saja berbicara mengenai ilmu. Kita juga dapatkan riwayat bahwasanya Imam Muhammad ya, yang kita masih dalam tanda kutip belum memastikan yang dimaksud dengan Imam Muhammad di sini siapa. Ya, tapi besar kemungkinan adalah Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, karena biasanya beliau ketika menyebut Imam Muhammad berarti yang dimaksud adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, di mana suatu ketika ada seseorang yang bermimpi bertemu beliau setelah wafatnya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya, beliau bermimpi bertanya kepada beliau bagaimana kondisi Imam Muhammad ketika menjelang ajal ya, ketika suratul maut ya, fi halin nazak. Dan beliau menjawab saat itu saya sedang fokus untuk memikirkan permasalahan mengenai budak mukatab, sehingga saya nggak sadar kalau seandainya ruh saya atau nyawa saya sudah dicabut oleh malaikat. Itu kita sekali lagi dipertunjukkan ya oleh bagaimana para ulama yang saking fokusnya dengan ilmu, bahkan hingga akhir hayatnya pun ya masih tetap fokus dengan keilmuan mereka, masih tetap fokus untuk belajar, hingga beliau mereka-mereka ini tidak merasakan sakaratul maut ya, tiba-tiba beliau sudah tiada di dunia ini. Nah, itu yang seharusnya menjadi pukulan bagi kita ya. Artinya kita mentang-mentang sudah lulus S1, S2, S3 dan seterusnya, bukan berarti kita sudah stop belajar ya. Kita harus terus belajar ilal lahat, sampai ke liang lahat ya. Artinya sampai ke masa di mana kita tidak diizinkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini. Jadi tidak ada waktu yang akhir untuk belajar. Terus belajar, 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 belajar. Lalu bagaimana kalau seandainya kita belajar terus, bagaimana dengan dunia? Ingat, pertemuan sebelumnya kita juga pernah bahas bahwasanya fokus saja untuk belajar, niatkan kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan pada hal-hal yang lain. Karena itu sudah janji Allah.
ya. Jadi tawakal, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik untuk kita asal niat kita juga baik. Dakhala al-Hasan ibn Ziyad fi tafaqquhi wa huwa ibnu 80 sanatan wa lam yabit 'ala al-firashi 40 sanatan fa afta ba'da dhalika 40 sanatan. Diceritakan bahwasanya seorang imam bernama Al-Hasan bin Ziyad. Nah, beliau ini belajar fikih, ya, tafaqquh, memperdalam urusan agama. Jadi belajar agama. Wahwa ibn Samanin, ketika beliau berusia 80 tahun. Nah, bayangkan ketika seseorang sudah berusia 80 tahun masih sibuk dirinya dengan ilmu pengetahuan, masih sibuk belajar. Nah, kita mungkin di antara kita banyak yang usia masih usia 30, 40, bahkan 50 pun belum, tetapi sudah merasa cukup untuk belajar atau nggak punya lagi waktu belajar. Bayangkan para ulama terdahulu berusia 80 tahun tapi masih sempat untuk belajar, ya, masih mau, masih semangat, ya, masih fokus untuk belajar. Walam yabit alal firasyi arba'ina sanatan, bahkan beliau itu tidak pernah tidur, ya. Kalau di sini kan istilahnya tidak pernah tidur di atas dipan, ya, di atas kasur selama 40 tahun. Dalam arti kalau ini bentuk perumpamaan, maka beliau selama 40 tahun nggak pernah tidur nyenyak. Artinya beliau itu tidur hanya sebatas tidur, lalu kemudian bangun belajar lagi. Tidur nanti malamnya sebentar aja untuk sekedar melepas lelah, lalu kemudian belajar lagi selama 40 tahun. Ya, jadi beliau ini selama 40 tahun nggak pernah tidur nyenyak cuma gara-gara belajar. Nah, kita kan baru sekali aja, ya. Biasanya kita tidur nyenyak, sekalinya kita belajar, tidur jadi nggak nyenyak, ya, gara-gara tugas ini itu segala macam lah, misalkan, atau karena harus belajar ini itu segala macam, akhirnya kita meninggalkan dulu. Nah, bayangkan 40 tahun nggak pernah tidur nyenyak. Nah, itu yang harus kita pikir, ya. Jadi memang sebagaimana disampaikan sebelumnya, ya, ya, kisah Nabi Musa, elakat mati yang disafarina hada nasoban, ya, perjalanan untuk ilmu itu sesuatu yang berat, beban yang berat. Jadi kita harus mampu untuk tahammul masyad, ya, menanggung beban itu. Karena kalau kita sudah mampu menanggung beban itu, kita akan mendapatkan yang namanya ladzatul ilm, ya, kelezatan ilmu, yang mana kelezatan ilmu akan mengalahkan segala bentuk kelezatan atau kenikmatan-kenikmatan duniawi lainnya. Fa'afta ba'da dzalika arba'ina sanatan. Tapi karena sebab 40 tahun beliau nggak pernah tidur nyenyak, karena fokusnya belajar, dalam pikirannya belajar, belajar, belajar. Terus kita kan kalau ada pikiran kadang tidur nggak nyenyak. Cuman kalau kita memikirkan sesuatu yang mungkin tidak bermanfaat. Tapi para ulama 40 tahun nggak tidur dalam keadaan nyenyak karena memikirkan ilmu pengetahuan. Ilmu belajar agama, belajar agama, belajar agama. Ya, sehingga kemudian tidak kaget ketika setelah itu selama 40 tahun beliau bisa menjadi seorang mufti, artinya memberikan fatwa kepada banyak orang, memberikan jawaban dari segala macam pertanyaan, persoalan masyarakat, ya, dengan ilmu yang telah beliau hasilkan. Wa afdhalul awqati syabu syababi wa waqtu sahari wa bainal isya'ain. Nah, di sini memang sedikit baru kemudian Imam Az-Zarnuji membahas mengenai waktu yang paling tepat untuk belajar. Jadi kalau sebelumnya konteksnya adalah secara umum belajar itu apakah ada akhirnya atau tidak, gitu ya. Tapi kalau saat ini kalimat ini sudah menjelaskan mengenai kapan waktu yang paling ideal untuk belajar itu. Dan beliau menjawab adalah waktu yang paling ideal untuk belajar itu kapan? Ketika masih muda. Ya, memang, ya, ketika masih muda-muda mulailah untuk belajar. Ya, kalau kita ingat suatu pepatah yang mungkin semua kita hafal, ya, belajar di waktu kecil, ya, itu ibarat menulis di atas batu, ya, mengukir di atas batu. Belajar di waktu sudah dewasa itu ibarat menulis di atas air, gitu ya. Nah, karena itu selagi kita masih banyak yang muda-muda, ya, muda itu bukan hanya dari segi usia, tapi muda semangatnya, ya, terus pompa semangat untuk menjadi orang muda, ya, semangatnya semangat muda, meskipun ya mungkin secara usia sudah puluhan tahun, ya, tapi secara semangat masih semangat muda. Nah, itulah saat yang paling tepat untuk kita belajar, ya, karena nanti faktor ulah, faktor ini segala macam lah, usia lah, mungkin kekuatan hafalan sudah tidak sekuat dulu, lalu kemudian kekuatan fisik sudah tidak sekuat dulu. Karena itu selagi masih muda, manfaatkanlah untuk menuntut ilmu. Waktu sahari, nah, di antara waktu yang paling utama untuk belajar juga adalah ketika sahur, ya. Waktu sahur itu adalah waktu sebelum subuh, ya. Ya, jadi menjelang subuh, jadi setelah tahajud, ya, mungkin kita sering punya sholat tahajud, ya, qiyamul lail, witir malam lah, ya, kita bangun malam jam 2 atau jam 3, sementara subuh jam 4, itu ada sela-sela waktu di antara ba'da tahajud dan subuh. Ya, itu yang dimanfaatkan untuk belajar, itu insya Allah yang paling mudah kita untuk apa namanya, paling utama dan paling mudah untuk mendapatkan ilmu. Dan itu sudah pengalaman dari banyak ulama, termasuk kita sendiri, ya, apa namanya, saya sendiri pernah mengalami itu. Dalam hal ini memang ada rasa yang berbeda ketika setelah tahajud sebelum subuh itu suasana sepi, ya, dalam arti tidak ada
hiruk-pikuk duniawi. Karena kalau kita belajar siang hari itu kan ada bunyi klakson motor, ada bunyi orang teriak-teriak, anak bayi menangis, dan segala macamnya. Sehingga kadang mengganggu fokus. Tapi kalau seandainya setelah tahajud sebelum subuh, orang itu mungkin masih banyak yang tidur, masih banyak yang istirahat. Sehingga kemudian suara itu hening. Nah, ketika kita belajar itu jadi nyaman, jadi enak, jadi fokus. Karena itu salah satu waktu terbaik untuk belajar itu adalah waktu sahab, ya, atau ketika sebelum subuh, ya, waktu-waktu sebelum subuh atau waktu malam hari, ya, lebih umumnya. Wa bainal isya'aini, di antara dua isya. Nah, maksudnya di sini adalah di antara waktu maghrib dan isya. Jadi selain daripada kalau di pagi hari yang terbaik adalah sebelum subuh, ya, atau menjelang subuh, ya, atau pada malam hari secara umum, maka di waktu sore atau waktu menjelang malam yang terbaik itu adalah di antara maghrib dan isya. Jadi setelah sholat maghrib, ya, setelah sholat maghrib itu manfaatkanlah waktu untuk belajar, ya, sampai dengan waktu isya. Nah, itu waktu yang cukup bagus untuk kita belajar, ya, mudah meresap pengetahuan, ya, mudah kita ilmu yang baru, dan insya Allah juga akan mempermudah kita dalam mengingat dan menghafalkan ilmu tersebut. Wayan bagi ayyastaghriqa jami'a awqatihi. Nah, seorang penuntut ilmu harus menghabiskan seluruh waktunya. Ya, maksudnya apa? Menghabiskan seluruh waktunya untuk belajar. Jadi jangan sampai ada waktu luang sedikit pun yang tidak digunakan selain untuk belajar. Ya, jadi misalkan kita sudah menyusun jadwal, ternyata masih ada 1 jam kosong, kita nggak tahu mau apa, manfaatkan untuk belajar. Ya, atau kita sedang menyusun jadwal, kita bingung apa ya, sudah kita bilang aja belajar, 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 belajar. Jadi, yastaghriqu jami'a awqatihi, yang habiskan seluruh waktunya hanya fokus untuk belajar. Nah, itu seorang penuntut ilmu yang benar. Fa idza mala min ilmin yashtaghilu bi ilmin akhar. Ketika sudah mulai merasa bosan atau jenuh terhadap suatu ilmu, maka sibukkan diri dengan ilmu yang lain. Nah, ini bedanya sama kita. Kita kalau sudah sibuk sama satu ilmu, kita istirahat, ya, untuk menghilangkan kejenuhan. Tapi yang benar itu ketika kita jemu, ya, jenuh dan merasa bosan dengan satu ilmu, maka kata para ulama, sibukkan dengan ilmu yang lain. Jadi kalau kita saat ini belajar, wah, belajar matematika sulit ini, bosan gitu ya. Nah, sudah kalau sudah mulai merasa bosan, udah belajar yang lain, belajar biologi, ya, kalau dalam ilmu agama, ya, belajar fikih sibuk pusing, pindah ke belajar nahwu misalkan, atau belajar tafsir kemudian setelah itu. Jadi yang benar itu ketika kita jenuh atau merasa bosan, itu bukan berhenti belajar, tapi pindah ke fan ilmu yang lain, cabang ilmu yang lain, ya, karena bisa jadi nanti akan memompa semangat kita dengan berbedanya karakter ilmu yang kita pelajari. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma idza malla minal kalam yaqulu hatu diwan syu'ara. Ya, suatu ketika Ibnu Abbas, ya, ketika merasa bosan dengan suatu pembicaraan, artinya ketika beliau bosan terhadap suatu pelajaran itu misalkan, ya, yaqulu, beliau berkata, hatu diwan syu'ara, berikan kepada kami, ya, atau berikan atau bacakan diwan, ya, syair-syair, ya, syair-syair, syair-syair dari para syu'ara, ya. Jadi bacakan bait-bait syair. Nah, itu bukan mendengarkan dalam arti kemudian ditafsirkan mendengarkan musik segala macam, tapi untuk mengkaji permasalahan yang ada dalam syair tadi. Karena kalau kita berbicara mengenai diwan syu'ara itu kan banyak hal yang bisa dipelajari di situ. Banyak hal yang bisa dibahas kalau kita pernah belajar ilmu adab namanya. Adabnya bukan adab adab akhlak, tapi adabnya adab sastra, sastra Arab gitu ya. Wa kana Muhammad bin al-Hasan la yanamu al-laila wa kana yadhu 'indahu dafatir wa kana idza mala min naw'in yanduru fi naw'in akhar. Muhammad bin Hasan, ya, seorang imam dalam mazhab Abu Hanifah, murid dari Imam Abu Hanifah langsung, diriwayatkan kana la yanamu al-lail. Beliau itu enggak pernah tidur pada malam hari. Jadi bayangkan, ya, sampai tidak pernah tidur pada malam hari. Saking apa namanya? Kerjaannya belajar terus gitu ya. Jadi kalau kita membanding-bandingkan zaman sekarang dengan zaman dahulu, ya, kita mau jadi kok dikit-dikit belajar baru sudah merasa seorang alim. Padahal orang-orang zaman dahulu sekelas Muhammad bin Hasan malam tidak pernah tidur. Ya, bukan begadang nonton buka dan segala macam, tapi lebih kepada ya belajar. Jadi malam itu belajar, setelah isya belajar, belajar, tahu-tahu sudah subuh. Nah, itu biasanya kalau kita kenikmatan terhadap sesuatu, kita nggak sadar dengan waktu. Gitu kan? Ya, kalau kita enak, misalkan kalau anak-anak muda, ya, sering bilang begitu, ya, kalau dia main warnet lah atau keren PS, tiba-tiba kok udah 1 jam, ya, udah 2 jam gitu ya. Habis. Habis waktunya dengan tidak terasa. Kenapa? Karena sudah mendapatkan kenikmatan itu. Begitupun para ulama, setelah isya sampai subuh itu kan waktunya panjang sekali. Tapi karena beliau fokus dan merasakan kenikmatan, merasa nyaman dengan ilmu itu, lalu kemudian tiba-tiba kok apa namanya sudah subuh saja, gitu. Padahal baru mulai perasaan. Itu kalau sudah merasakan nikmatnya ilmu,
pengetahuan. Wa kana yadau 'indahu dafatir. Nah, biasanya beliau di samping beliau itu selalu diletakkan catatan yang banyak. Dafatir itu kan jamak dari daftar. Ya, jam catatan-catatan yang banyak. Jadi di sini ada catatan nahwu, catatan tafsir, hadis dan segala macam ada di sekitar beliau. Tujuannya apa? Wa kana idza malla min naw'in yanduru fi naw'in akhar. Ketika beliau sedang belajar satu terus merasa bosan dengan yang sedang beliau pelajari itu, beliau tutup itu buku, pindah ke buku yang lain. Ya, pindah ke fan ilmu yang lain. Nah, jadi yang disampaikan tadi di atas oleh Imam Azhar Muji itu adalah kebiasaan-kebiasaan para ulama, salah satunya dicontohkan oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Fakana yadaw 'indahu al-ma wa yuzilu nawmahu bil ma. Nah, selain di samping beliau itu biasanya ada catatan-catatan yang banyak ya beraneka ragam fan ilmu. Nah, di sisi beliau itu juga ada air. Ya. Jadi biasanya beliau itu meletakkan buku dan air di sekitar beliau. Jadi kalau belajar itu letakkan air di sekitar beliau. Tujuannya apa? Wa kana yaqul, karena beliau pernah berkata an-naumu minal harar. Ya, rasa kantuk itu datang dari rasa panas. Jadi kalau kita kepanasan, ya kegerahan itu biasanya arahnya ke ngantuk itu biasanya. Ya, falabudda min daf'ihi bil ma'il barid. Maka karena itu untuk mencegah rasa panas itu, kegerahan itu, maka tolaklah dengan minum air dingin. Gitu ya. Jadi dengan air dingin, insya Allah panas gerah itu akan hilang sehingga penyebabnya hilang, maka akibatnya pun hilang. Jadi akibatnya dari kepanasan adalah ngantuk. Ketika kita bisa menghilangkan kepanasan dan kegerahan itu, maka ngantuk pun akan hilang. Seperti itu. Ya, itu zaman beliau. Zaman beliau kan belum ada kipas angin, belum ada AC. Ya, jadi belajar itu ya, apalagi di padang pasir gitu ya, atau di gurun lah, atau di timur tengah yang suhu cuacanya cukup panas. Sehingga kemudian terasa panas sekali, jadi membuat ngantuk segala macam. Dan dijawab oleh saat itu, caranya adalah dengan minum air dingin. Gitu. Nah, tapi zaman sekarang sudah ada kipas, sudah ada AC, malah jadi bikin ngantuk. Ya. Itu sangat sayangkan. Sudah ada fasilitas untuk mendinginkan, justru membuat kita semakin ngantuk. Ya, barangkali itu obatnya ya, kalau kita sering ngantuk karena kedinginan, ya berarti hawanya kita harus minum air panas. Kali, ya. Jadi minum aja air panas, ini lidahnya melepuh-melepuh, yang penting nggak tidur. Gitu kan. Ibaratnya seperti itu. Nah, ini adalah beberapa akhlak kebiasaan para ulama dalam menuntut ilmu. Bagaimana mereka itu punya kesungguhan sampai waktu istirahat pun mereka nggak punya. Ya, sampai waktu istirahat pun mereka nggak punya. Ya, mereka itu yastaghfiruna jami'a awqati. Ya, menghabiskan mereka itu seluruh waktu yang mereka miliki itu untuk ilmu saja. Malam hari waktu istirahat itu sebuah apa namanya yang didoktrin kepada kita, malam itu waktu istirahat, malam itu waktu istirahat. Jadi kita terdoktrin untuk oh sudah malam saatnya istirahat. Ya, padahal kalau kita mendoktrin diri kita sendiri dengan suatu kebaikan, nggak ada yang namanya waktu istirahat di dunia ini, yang kita belajar, 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 belajar. Itu insya Allah nggak akan ada itu rasa kantuk di malam hari. Ya, bahkan kalau dibilang malam hari itu nggak ideal belajar karena ngantuk, toh siang hari kita juga kalau belajar ngantuk gitu kan. Artinya memang bukan faktor waktu, bukan faktor apapun, tapi memang diri kita yang mau belajar atau tidak. Kalau kita sudah merasakan kenikmatan ilmu, kita akan nggak akan kerasa itu sama yang namanya belajar berjam-jam, tahu-tahu sudah lama waktunya, tahu-tahu sudah selesai. Ya, tahu-tahu kok sudah berjam-jam kita belajar ini, padahal perasaan baru mulai, baru semalam kok sudah alhamdulillah, dan kita lihat jam sudah 3 jam, 4 jam gitu ya. Nah, itu yang dirasakan oleh kita waktu belajar di Al-Azhar di Mesir ya, dengan salah seorang syekh dari Pantai Gading. Beliau adalah seorang guru bahasa Arab yang nafis Arab Balaghah bernama Syekh Auzi Qunafi. Ya, coba belajar dengan beliau di Mesir itu. Beliau itu majelis minimal ya 2 jam, 3 jam itu yang minimal. Ya, bahkan beliau itu pernah sampai 6 jam, 7 jam sehari ngajar ya. Bukan satu hari, tapi lebih kepada satu fan itu ngajar 7 jam berturut-turut langsung. Ya, mungkin malamnya beliau ngajar lagi seperti itu kan. Ya, salah satu pengalaman yang paling ekstrim ya dalam dunia ilmu pengetahuan untuk belajar saat itu adalah kita itu pernah belajar Qatrunnada wa Babus Shada ya, kitab salah satu kitab nahwu. Ya, salah satu kitab nahwu namanya Qatrun Rubalus Soda itu diajarkan di bulan puasa. Bayangkan kalau seandainya bulan puasa di Mesir atau di Timur Tengah itu waktu malamnya lebih singkat dibandingkan dengan waktu siangnya. Ya, di sana itu buka puasa jam 7 malam. Ya, jadi baru jam 7 malam itu baru maghrib, gitu kan. Nah, selesai tarawih itu ya mungkin jam 10 sampai setengah 11. Nah, subuh itu jam 3. Artinya kalau jam 3 subuh, ya, jam 3 itu sudah subuh, berarti kan kita harus masak, harus makan sahur lah itu ya, jam 2 gitu. Jadi waktu kita dari jam 10, ya kalau kita mau masak, berarti kan jam 1, setengah 2 kita harus bangun. Jadi waktu malam itu sangat singkat, ya, jadi sangat pendek. Karena 3 itu udah subuh, nih, setengah 4 itu udah terang. Ya, saat itu, kalau bulan puasa, ya kita berbicara mengenai bulan puasa. Nah, jadi beliau itu punya kajian waktu itu di salah satu Ramadan, ya. Setiap hari, ya, setiap hari, itu dari jam 9 sampai asar. Jadi malam hari kita udah
waktunya singkat ya, jadi nggak ada istirahat di malam hari, pagi sudah beraktivitas lagi, apalagi kalau ada kuliah ya, misalnya kuliah-kuliah pagi itu jam 6 jam 5 kalau sudah terang itu ya. Kemudian jam 9 pagi ya, biasanya kalau Ramadan itu libur biasanya. Tidak ada kuliah, tapi kebanyakan talaki-talaki habis subuh itu banyak. Jadi mungkin ada sebagian yang sudah malamnya kurang tidur karena singkat waktunya, bulan puasa lagi panasnya, minta ampun lagi kalau bulan puasa itu ya, sangat-sangat membakar sana kalau di Mesir itu bulan puasa itu sangat panas. Lalu kemudian jam 9 belajar sampai asar non-stop, istirahat cuma zuhur untuk sholat. Jadi ketika azan, yuk kita sholat dulu jamaah, setelah itu selesai jamaah, assalamualaikum, assalamualaikum, balik lagi, lanjutkan lagi. Begitu terus setiap hari. Ya. Dan awalnya memang terasa berat, tapi setiap hari itu kerasa kok, oh tahu-tahu sudah asar, tahu-tahu sudah asar. Kalau sudah asar berarti bentar lagi buka, bentar lagi buka. Kita mikirnya gitu, oh sebentar lagi sudah buka, oh sebentar lagi sudah buka, sebentar lagi sudah buka. Karena saking panjangnya siang itu, kalau kita nggak manfaatkan dengan sesuatu yang membuat kita nyaman, kita akan merasa sangat panjang puasanya. Bayangkan dari jam 3 sampai jam 7. Ya, dari jam 3 malam sampai jam 7 pagi. Gitu ya. Lebih dari 12 jam. Gitu ya. Hampir 15 jam lebih. Gitu. 16 jam ya kita berpuasa di Mesir. Gitu. Karena itu ketika sudah merasakan nikmat belajar itu, jadi lama-lama itu nggak terasa. Jadi keseharian itu seolah-olah seperti habis sahur mungkin ya istirahat sebentar setengah jam gitu ya, lalu kemudian udah siap-siap untuk berangkat ngaji gitu ya, untuk berangkat belajar talaki, kemudian ikut talaki, tahu-tahu asar. Nanti biasanya setelah asar itu ada majelis lagi itu ya, ada beberapa syekh yang memang punya jadwal rutin setelah asar nanti, karena maghribnya biasanya kita makan buka puasa bersama di sana di majelis itu ya, ada donatur-donatur orang-orang baik di sana yang ngasih-ngasih makan, yang ngasih kebuli ya, yang ngasih ayamnya satu satu kepal, ini satu dagingnya kadang satu kepal, ayamnya satu kepal gitu, kita dikasih ya sama donatur-donatur itu. Nah itu sudah jadi kebiasaan sehari-hari, jadi kok rasanya ngalir gitu saja gitu. Kenapa? Karena ya sudah merasakan kenikmatan ilmu. Nah kenikmatan ilmu dimulai dari kebiasaan, jadinya kalau sudah terbiasa dengan lama belajar ya, jadi nggak akan ngerasa jenuh gitu kan, seperti itu. Makanya Syekh Fauzi pernah bilang kan, kita mulai hari ini 3 jam per belajar, jadi satu dars satu ngaji itu 3 jam. Nah tahun depan beliau naik jadi 5 jam, tahun depan naik jadi 7 jam, tahun berikutnya bisa jadi naik jadi 9 jam. Kata beliau apa? Pembiasaan. Nah, jadi sekarang biasakan 3 jam dulu, besok kita biasakan 7 jam, besok kita biasakan 9 jam, hingga nanti terbiasa 24 jam kita dengan ilmu saja. Itu bagaimana kemudian guru-guru kami di Mesir itu bagaimana mendidik kami supaya setiap saat itu memang cinta ilmu terus. Nah itu yang coba ditularkan kepada kita kita yang ada di Mesir saat itu, dan kita coba untuk tularkan juga kepada semua yang hadir dalam majelis ini seperti itu. Jadi itulah ya apa namanya motivasi dalam belajar, bahwasanya di luar sana banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk ilmu dan mereka bisa, mereka tidak khawatir dengan rezeki, karena sebagaimana pembahasan sebelumnya itu tawakal saja ya, cukup kita pikirkan sesuai dengan kebutuhan yang memang seharusnya dipenuhi, tapi setelah itu sudah kita tinggalkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menjamin itu ya, warzaqahu min haitsu la yahtasib ya, dalam hadisnya itu kan, yang menuntut ilmu agama man tafaqqaha fid din, ya Allah akan apa namanya berikan rezeki kepada orang tersebut min haitsu la yahtasib, dari jalan tidak disangka-sangka. Dan itu yang memang kejadian ya, siapa yang nyangka kalau seandainya bulan puasa itu ya, kalau di Mesir itu bulan puasa sahur dan buka itu kita nggak usah beli makan, udah di mana-mana banyak. Kita jalan selangkah sudah ada orang yang bagi-bagi makan gitu ya. Jalan selangkah sudah ada. Nah, kecuali kalau sahur mungkin ya jarang, nggak sebanyak buka puasa. Tapi itu biasanya sudah ada yang ngasih sejak malam. Ini nanti buat sahur besok pagi ya. Jadi setelah buka itu ada yang ngasih ngasih kotak lah ibarat seperti itu. Ini nanti untuk sahur besok. Ini untuk sahur besok. Ini untuk sahur besok. Nah banyak yang seperti itu. Jadi memang min haitsu la yahtasib ya, kita nggak nyangka ternyata ada rezeki itu. Bahkan kalau kita mikirkan itu, oh, besok saya sahur makan apa ya, masak apa ya, saya buka masak apa ya, justru kita jadi stres nggak belajar jadi. Tapi kalau kita fokus belajar ternyata mudah gitu ya. Karena itu kalau kita niat belajar karena Allah, pasti Allah juga akan berikan kemudahan bagi kita. Gak mungkin ya kita berjuang demi Allah tapi Allah membiarkan kita begitu saja. Jadi karena itu kalau kita hamu ilallah, kalau kita sudah perhatiannya kepada Allah, tujuannya memang adalah menjalankan syariat Allah ya, tujuannya adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah juga akan berikan kemudahan, dan Allah akan berikan segala hal yang kita butuhkan selama di dunia ini. Wallahu a'lam, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Taqaffi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.